Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita akan coba untuk tahsin. Boleh kata boleh? Boleh. Baik. Ya, kita akan tahsin dari surah Al-Fatihah. Sama-sama. Kenapa penting kita belajar tahsin? Karena ini merupakan asas untuk kita bisa membaca dengan makharijul huruf yang benar. Lantas kemudian terkait dengan mat, tanda baca dan sebagainya. Lantas kemudian naik nanti insyaAllah hafalan. Kalau tahsin kita okey, maka insyaAllah terkait dengan hafalan pun boleh. Ya, yeah. InsyaAllah hafalan itu akan menjadi baik dan benar. Baik, sama-sama kita mula. Ya, yeah. Fahri boleh kata boleh? Boleh. Fariha boleh kata boleh? Boleh. Baik. Kita mula ya. Kita mula dari ayat pertama atau dari basmalah. Ya. Basmalah. Karena ada ulama mengatakan basmalah bagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mulakan Fakhri. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya. Okey, sekarang Fariha boleh? Boleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ya. Sikit tebal ya, ra. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nah, selanjutnya kita masuk ayat kedua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fahri? Okey. Fokus. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, perhatikan ya perbedaan antara huruf A dan huruf A. Mesti boleh buat perbezaan antara huruf A dengan huruf A. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba Fariha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okey, kita lanjut berikut ayat berikutnya. Fokus Fahri. Arrahmanirrahim. Coba Fahri. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana? Fokus, tak fokus ni. Mesti jejak ni lepas sikit, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, Fariha sekarang. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, kita lanjut ke ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Okey. Iyyaka. Ikut, bukan sambung, ikut lagi ulang. Maliki yaumiddin. Okey. Lanjut, Maria. Maliki yaumiddin. Okey, kita lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba Fahri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sudah mulai cakap, mulai comelannya, okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahri, ya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Ihdinas siratal mustaqim. Coba.
Mari. Ihdinasyirat. Bukan shi tapi so. Ihdinasyiratal mustaqim. Taqim. Taqim. Oke. Fariha. Ihdinasyiratal mustaqim. Oke. Selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bedakan antara huruf A dan huruf A. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba Fariha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Coba an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Besok kita lanjut lagi. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran tapi soal makharijul huruf terkait dengan tahsin ini kita lalai. Kenapa? Karena kalau kita nak menghafal tanpa mengetahui benar atau salahnya kita dalam makharijul huruf, maka akan membuat kita salah dalam membaca maupun menghafal Al-Quran. Baik, sekian pagi ini. Sekarang sudah jam 8 kita di musola ni. Insya Allah dari subuh kita berada di musola ni. Luar biasa. Dari solat subuh, selepas solat subuh kita ngaji tarjamah Al-Quran. Selepas itu kemudian kita solat Isyraq. Selanjutnya kemudian kita tilawah lagi sampai jam 8. Insya Allah kita jumpa esok di hari yang akan kita lalui esok. Boleh kata boleh? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.